Halo pemirsa dulur-dulur, waktunya makan malam di Hotel Ranggona Lur. Selamat ulang tahun Bali yang ke-13. Aku. Nah, kita menu makanannya Lur, lemahnya segala lauk ada garam. Waktunya makan malam. Wah, lemah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Waktu ini makan kecil yang ringan-ringan. Satu dan lain. Iya. Rasanya capek dan lagi bajet juga ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi bajet? Sekarang kita coba ke mana? Mana siapa? Pak Mobis. Apa itu namanya? Enggak apa-apa. Dari perbankan semua. Oh, ya, bukan ini kertas ya. Oh, kertas. Bola aja nanti. Bola aja kan pemanis Pak Bobi. Apa Bobi? Ah, pilihnya bola dulu. Iya, apa dia dua? Cuma bola ya. Oke, silakan baca dulu. Oke, kita tunggu. Salat. Salat dua. Oh, salat. Ini namanya suatu orangnya. Indah sekali. Oh, namanya Indah dan Satil. Indah MS. Ini MS apa sih? Wow. Wow. Makan apa, Sat? Satil. Sate apa? Sate ayam. Di mana? Di Hotel Ranggona. Oh, dalam rangka apa? Ulang tahun. Baling. Baling. Ke 19. Akor. Makan apa, Bung? Kerupuk. Gak ada kerupuk. Sate lu, sate ayam. Nah, di mana makan sate ayam, Kak? Hotel Ranggona. Dalam rangka. Dalam rangka ulang tahun Ubalik yang ke-19 tahun. Okay. Selamat ulang tahun Ubalik. Selalu bangga ada hotel berbintang 3 lur di Kota Kayu. Kota kita ini apa? Akur. Yung. Nah. Lemak tak? Jujur, lemak apa tak? Lemak dong. Lemak. Mantap tak? Hah? Mantap tak? Mantap lah. Akor? Akor. Siapa akor? Akor. Dulur-dulurku, untuk kamu yang nak buka bersama atau instansi yang pengen buka bersama, silakan datang aja nanti Hotel Ranggona. Tentang bagaimana sistemnya, boleh datang ke resepsionis Hotel Ranggona lho. Ramah-ramah, cantik-cantik. Ada ganteng wongnya. Ajo cicip lah. Jadi pemirsa dulu makan dem, ngemil dem waktunya kita minum. Ada minuman khas dari. Kita bakal ngelicin minuman dengan apa? Es cendol lor, dawat. Aku tak ada apa. Jadi dia meracik sendiri. Hijau hitam. Ini bro. Bro, dawatnya asli. Dawatnya asli. Ini teman. Oh ini, kalau yang mau asam ini pakai nanas ya. Kemudian ini pakai marjan. Atau yang ini sirup rasa melon. Puding. 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 Biar segar kasih es. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya kita review bro. Jadi ini biasanya menu-menu takjil untuk berbuka puasa gitu. Bagaimana kontennya? Nanti pasti buka puasa ini. Manis banget. Udah manis tambah lagi. Kayu, dalam kayu,
Lipew. Benda. Benda. Tenda, please. Ternyata pemirsa, yang tadi racikan itu salah ini. Saya tadi kan racik sendiri, salah ya, kurang tepat ya. Kurang tepat. Ini racikan yang paling benar. Iya. Ah, nama menu ini apa deh? Apanya menu? Kalau menu es campur pak? Es campur. Iya. Iya. Ada yang spesial tadi apa tuh yang berubah? Ada biji terasinya juga. Ada apa? Cendolnya juga ada. Sama kacangnya juga ada. Waktunya dicicip. Iya. Pemirsa, kalau ada di Sekayu atau ada di Sumatera Selatan, mustahil nggak ada tempe Palembang. Iya. Atau mustahil juga nggak ada makanan tengkuang atau pengoncel. Karena di sini ada tempe, tengkuang dan lain sebagainya. Tempe mungkin sudah habis ya, ya. Iya. Tapi masih ada tengkuang. Banyak tengkuangnya. Atau itu juga masih ada. Pokoknya lo balik ini kenyangan. Buahnya tuh udang.